Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya akhirnya menangkap buronan narkoba Alek Pompis di Desa Area Tol Cikampek, Jawa Barat, Selasa dini hari. Alek Pompis ditangkap bersama keluarganya yang diduga akan melarikan diri setelah diultimatum oleh petugas untuk menyerahkan diri. Alek Pompis merupakan DPO Bandar Narkoba di Kampung Bahari, Jakarta Utara, yang diduga menerima sabu dari mantan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Teddy Minahasa, dan mantan Kapolsek Kalibaru, Kompol Kasanto. Pelaku diamankan di Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan intensif. Merupakan DPO dari Polda Metro Jaya, khususnya dari penyidik di Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro. Tepatnya kemarin sekitar tanggal 17 Januari ya, itu kita telah melakukan penangkapan, tepatnya itu di daerah Cikampek. Sebelumnya, polisi juga menggeledah 3 rumah mewah milik Alex Pompis di Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Polisi menggeledah 3 rumah dan langsung dipasangi dan sepolisi. Mobil senjata airsoft gun dari salah satu rumah juga disita polisi.